arah kanan. Ini. Tadi di duluan. Coba karena apa? Kita sudah monitoring. Ini yang pertama nih. Yang kedua, Pak. Yang kedua ya. Oh, iya. Bismillah. Ayo. Bapak Ibu, terima kasih. Saya permisi ya. Semoga sukses dan tidak menjadi harus safety ya, harus safe. Protokol kesehatan. Jadi pagi hari ini kita melakukan pencoblosan terhadap pemilihan gubernur Sumatera Barat di TPS 01 Kubang Siraku Utara sesuai dengan alamat KTP dan data yang kita punya. Dan berdasarkan hasil pantauan kami, untuk sementara ini berjalan aman dan protokol kesehatan memang dilaksanakan. Nah, kita berharap dengan adanya pemilihan ini tidak menjadi klaster ya, klaster baru penyebaran COVID-19. Dan kami lihat protokolnya berjalan dengan baik. Intinya nanti di petugas, memang kekuatan petugas dan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan ini supaya keinginan kita melakukan pilgub tetapi tetap aman dengan resiko penyebaran COVID-19. Awalnya harapannya untuk masyarakat nanti setelah keluar hasilnya seperti apa? Untuk hasil pilgub ya, ini kan demokrasi ya, dan demokrasi kita mengamanahkan memang cara bebas kita untuk memilih apapun hasilnya. Semuanya adalah putra-putra terbaik Sumatera Barat. Dan siapapun yang memperoleh suara terbanyak, itulah yang akan menjadi pimpinan kita di Provinsi Sumatera Barat. Jadi kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, hasilnya menjadi dukungan kita bersama.